Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah, terbuka berkah dengan bismillah. Assalamualaikum warahmatullah. Kota Ketapang zaman bahari, Kerajaan Tanjungpura tegak berdiri, dipimpin raja yang bijak bestari, meninggalkan nama yang baik anak negeri. Syair gulung merupakan salah satu seni budaya masyarakat Indonesia yang pernah berkembang di wilayah Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Ketapang. Kesenian ini pernah berkembang di kalangan masyarakat Melayu dan di dalamnya menggambarkan tentang nilai budaya yang tinggi dan salah satu kesenian yang juga menunjukkan identitas budaya bangsa Indonesia. Hampir seluruh wilayah kerajaan di Kalimantan meninggalkan warisan sastra syair, dan syair adalah salah satu puisi lama yang berasal dari Persia, serta dibawa masuk ke Nusantara seiring dengan masuknya Islam. Begitu juga seni sastra syair ini juga berkembang di daerah Kabupaten Ketapang sejak di zaman Kerajaan Matan Tanjungpura. Pada zaman keemasan Kerajaan Tanjungpura, seni sastra berkembang dengan pesat. Pada setiap upacara yang dilaksanakan oleh raja atau pangeran atau pejabat kerajaan lain, serta para kepala wilayah yang terendah, selalu ada saja penyair yang melantunkan syair gulung. Selanjutnya, penduduk negeri pun juga ikut membacakan syair gulung untuk upacara perkawinan, sunatan, dan lain-lain. Semula sastra ini diberi nama kengkarangan. Ada juga yang menyebutnya syair layang karena isinya hanya selayang pandang. Lama-kelamaan, karena syair tersebut selalu digulung dan digantung pada paruh burung kertas di puncak kekayun, maka akhirnya disebut syair gulung. Dalam riwayat Kerajaan Matan, Putri Junjung Buih penting peranan, walau dianggap sebagai dongengan, tapi dipercaya di seluruh Kalimantan. Dalam sejarahnya, syair gulung merupakan salah satu bentuk lisan. Namun, setelah masuknya Islam, maka Kerajaan Tanjungpura mulai terbuka dengan dunia luar dan mulai mengenal keberaksaraan. Sejarah syair gulung Kabupaten Ketapang sebenarnya dari sejak zaman kerajaan sudah berkembang. Ya, salah satu buktinya adalah buku yang ada di saya itu, yaitu Dandan Setiantan Terpilih, itu sudah ada sejak zaman Kerajaan Muhammad Saunan. Dan syair gulung ini sebenarnya sudah berkembang di dimanapun ada kampung Melayu, pasti ada syair gulung. Jadi kalau sejarahnya, sampailah saat ini, pengetahuan saya adalah syair gulung ini berpindah dari generasi ke generasi. Ada beberapa versi tentang sejarah keberadaan syair gulung Ketapang. Namun, kebanyakan dari mereka sepakat bahwa syair gulung pada dasarnya sudah ada di Tanah Kayung Tanjungpura pada saat Islam pertama kali masuk dan dibawa oleh dai-dai dari bangsa Melayu yang datang ke Tanah Kayung, yang kemudian dilanjutkan oleh Syekh Maghribi.
Kerajaan berdiri pertama-tama di Kuala Kandang Kerbau sebelum benua lama. Raja Karang Burjaya raja pertama, Raden Mas Prabu Jaya dikenal beliau bernama. Masyarakat pada waktu itu banyak yang masih menganut agama Hindu dan animisme, terutama masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kerajaan Tanjungpura. Oleh karena itulah, Syekh Maribi menggunakan berbagai macam cara untuk menyiarkan agama Islam. Salah satu sarana pendekatannya adalah menggunakan pendekatan kesastraan. Sebab dengan bahasa sastra dapat menyentuh sisi intuitif dari yang mendengarkannya. Ini juga didukung oleh kebiasaan masyarakat Melayu yang gemar melantunkan syair dalam bentuk apapun. Di Tanah Kayong, atau yang meliputi Ketapang dan sekitarnya, hampir di setiap acara pernikahan, sunatan, dan seremonial, dari mulai desa dan kecamatan, bahkan kabupaten, biasanya selalu ada yang melantunkan syair gulung. Isi syair tersebut biasanya mengenai acara yang sedang berlangsung, serta bunga-bunga kisah di dalamnya. Di Kabupaten Ketapang saat ini, seni sastra syair gulung masih lestari dan terjaga. Hal ini dikarenakan kondisi sosial masyarakat yang masih kental dengan adat dan budaya, serta masih ada para pelestari yang mengajarkan seni bersyair ini. Mahmud Mursalin adalah salah satu pelestari syair gulung Melayu di Kabupaten Ketapang saat ini, dan telah menekuni seni bersyair selama belasan tahun. Kalau jenis-jenis syair gulung, setahu saya, sepanjang perjalanan saya, yang sering saya datangi, yang sering saya teliti, yaitu beberapa tempat, terutama di daerah-daerah Kabupaten Ketapang, jenis-jenis syair gulung itu ada syair gulung yang bernama Seluang Beranyut, ada Lebah Begantung, ada Elang Mengantuk, ada Ayun Nana, itu nama-nama di antaranya itu. Banyak prestasi yang sudah ia raih, baik di tingkat lokal bahkan hingga mancanegara. Setelah berpindah di benua lama, berdirilah sebuah pura megah berjaya. Jadilah Tanjungpura indah ternama, sehingga terkenal di daerah kekuasaan utama. Selain sebagai pelantun syair, ia juga sebagai penulis syair gulung yang ia pelajari sejak muda dari para penyair sebelumnya. Awal mula saya menekuni ini sebenarnya tertarik dengan syair-syair yang biasa dibawakan oleh ibu-ibu, nenek-nenek yang biasa kalau di kampung-kampung itu ngayunkan nana. Nah, itulah namanya ayun nana itu. Mereka sambil bersair, sambil melantunkan nasihat-nasihat. Nah, itu. Nasihat-nasihat, kemudian cita-cita, doa, sambillah dia melantunkan syair itu, ayun nana namanya itu. Nah, maka saya ada ketertarikan ketika di daerah Ketapang ini mengadakan pertandingan. Jadi kebetulan ada salah satu guru saya, yaitu Pak Sarif Zulkarnain Sahab itu, karena beliau memang sarjana bahasa dan biasa menyusun syair, beliaulah yang menyusun syair awal-awalnya. Pernah membimbing saya itu salah satu juga Pak Hamdan M. Amin, itu almarhum juga. Kemudian Pak Herkan Effendi, Pak H.S. Nibung, beliau-beliau sudah almarhum semua. Dan yang sebenarnya yang banyak mengembangkan kebudayaan syair ini adalah Bapak Morkes Effendi, beliaulah yang banyak mensupport saya. Karena bakat dan kesungguhannya, syair gulung yang ia tekuni mampu mengangkat marwah kesenian sastra Melayu syair gulung Ketapang hingga saat ini, bahkan sampai ke kancah dunia internasional.
tersebutlah kerajaan Tanjungpura. Pelabuhan di Sukadana lengkap bahtera. Di sinilah banyak pendapat berbeda suara. Yang paling benar itu belumlah tertera. Suaranya yang merdu dan memiliki khas selalu memukau para penonton saat ia membacakan syair gulung. Yang pertama, letak keindahan syair gulung itu kalau memang kita sudah menjiwai, baik itu syairnya, susunan syairnya, atau cara membacanya, itu maka di sanalah kita dapat meresapi itu, menjiwai. Sehingga dengan penjiwaan itu pun bukan hanya kita kadang-kadang yang merasakan, tapi orang yang mendengar juga merasakan. Contoh, misalnya menceritakan tentang keluarga yang sudah meninggal di dalam syair itu. Nah, kan ada sentuhan-sentuhan gitu, sentuhan-sentuhan. Sehingga bukan hanya kita yang merasa sedih, tapi bahkan yang mendengar lebih dari itu lagi. Karena mungkin ada bayangan seakan-akan yang kita baca ini, orang yang kita sebut itu ada di depan mereka gitu. Pada masa penambahan Giri Kusuma, sebuah kapal masuk pelabuhan Sukadana. Ternyata Syekh Husin beliau bernama. Sejak itulah rakyat mengenal Islam sebagai agama. Ia kerap kali membacakannya di berbagai kesempatan acara. Dari mulai acara hajatan pernikahan, acara pemerintahan, lomba, festival, dan lain-lain. Gerak dan gaya perbuatan jasmani. Seni budaya santapan rohani. Dikemas dalam acara di saat ini. Kemudian masalah lagu ini kita sesuaikan juga, karena lagu bermacam-macam. Ada juga lagu sifah yang diambil dari Barzanji. Jadi situasi syair ini mau lagu seperti apa maunya? Kalau syair sejarah, seperti apa lagunya maunya ini? Kalau syair yang orang perkawinan atau walimatul urus itu harusnya seperti apa? Jadi kita harus mengepaskan juga lagu-lagu itu supaya adaptasinya masuk gitu, sesuai. Kalau saya seperti itu biasanya. Sehingga itulah letak keindahannya kalau menurut saya gitu. Bermula dari kehendak penambahan Haji Gusti Muhammad Sabran, mengamankan lalu lintas pelayaran. Haji Abbas menjadi penggawa Kuala Matan. Karena kalau lagu syair gulung ini memang khasnya khas Ketapang memang. Apalagi tata cara membacanya kan, kertasnya harus digulung. Setelah itu disambung-sambung, misalnya nyari panjang, itu salah satu perbedaannya. Kemudian biasanya ada lagi aksesoris tempatnya. Gitu. Kemudian sambil membaca, baru sambil dilepas, sehingga kertasnya itu tetap ke bawah, gitu, memanjang ke bawah. Kemudian cengkok-cengkok jelas berbeda. Karena namanya saja sudah berbeda. Seperti kalau yang berkembang sekarang ini, lagu Lembang Melayu di Ketapang ini. Nah, nama kalau yang di Malaysia, Selendang Delima. Nah, jadi beda. Kemudian Anjing Menggaung, kalau yang kemarinnya saya dapat itu di... Jadi beda-beda nama lah. Jelas. Beda nama pasti ada perbedaan tata cara pembawaan lagunya. Kalau syairnya mungkin sama, nampaknya sama. Bahkan dengan keahlian dan keuletannya di bidang syair gulung, ia mampu melakukan inovasi dengan menemukan sebuah lagu dalam bersyair yang ia namai dengan lagu Lembang Melayu Kayong.
Ya, kalau filosofinya lembang itu lem itu lembah, bang itu kembang. Itu. Jadi lembang Melayu Kayung itu. Dan alhamdulillah yang banyak berkembang sekarang ini lagu lembang Melayu Kayung lah. Oke, antara generasi-generasi saya itu. Nah, cuman bagaimanapun tetap saya beritahu sejarah-sejarah lagunya ini, itu lagu-lagu yang saya sebutkan tadi. Mangkatlah Gusti Muhammad Sabran ditunjuk saunan untuk menjadi kepala pemerintahan karena beliau masih disekolahkan. Ditunjuklah sementara seorang pangeran. Di sela-sela kesibukannya sebagai pengajar serta aktivitas sosial lainnya, ia selalu menyempatkan diri untuk menularkan ilmunya kepada anak didiknya yang kerap kali menimba ilmu kepadanya. Datuk petinggi Kai Mangkunegari selalu tetap dikenang setiap hari. Dalam hati tak terlupakan, tetap terpatri. Tokoh adat dan menghidupkan budaya Bahari. Dengan sabar dan telaten, ia mengajarkan seni bersyair kepada para muridnya. Dan hasil dari jerih payahnya tak sia-sia. Banyak para muridnya yang berhasil melantunkan syair gulung ini. Saya belajar syair gulung dari SMP kelas 2 SMP sampai sekarang. Karena dari SD saya memang suka syair gulung, memang hobi. Pertama sih cuma dengar-dengar, tapi kepengen coba dan ketemu guru yang pas seperti Pak Mahmud Mursalin, jadi saya termotivasi untuk ikut belajar. Berkawan bergaul tidaklah ditegah, asalkan tidak menimbulkan fitnah. Karena sekarang banyaklah sudah martabat tinggi menjadi rendah. Ayum kita latihan tempatnya di tuan-tuan, tempat guru saya sekaligus ayah angkat saya. Tapi teman-teman jawabnya biasa gini, ah ndak ah susah, nggak tahu lagunya susah, gimana lah ya. Dia tuh pas diajak tuh mau sekali, mau diajak ke tempatnya langsung, nggak sempat, nggak ada waktu. Susah ngajaknya generasi muda sekarang nih. Harapan saya syair gulung itu lebih dikenal, ya, dikenal karena memang tadi saya bilang karena saya itu memang suka dan karena cinta. Dari kecil saya memang menikmati syair, tentunya inginnya itu yang saya suka itu dikenal oleh orang lain. Terutama untuk anak-anak mudanya gitu kan, karena kan ya yang tua-tuanya sudah mulai susah untuk ruang geraknya terbatas seperti itu. Karena kan kalau yang muda itu kan ruang geraknya lebih luas lagi. Nah, makanya pengennya itu dikenal oleh yang lebih muda lagi seperti itu. Perjalanan sejarah terlalu panjang, cerita disingkat seulas pinang. Kalau hendak jelas dan terang, silakan baca buku sejarah Ketapang. Kebijakan kami di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang dalam rangka kita melestarikan budaya tak benda syair gulung ini selalu kita perlombakan di dalam event-event yang kita laksanakan di Kabupaten Ketapang, seperti yang dilaksanakan oleh Paguyuban Melayu yaitu lewat MABM itu syair gulung selalu kita perlombakan. Dan kebetulan syair gulung yang kita perlombakan inilah syair gulung yang dipopulerkan oleh Bapak Mahmud, yang sekarang juga beliau masih eksis, selalu hadir dalam setiap event-event tersebut. Jadi kami merasa bahwa syair gulung ini bisa kita lestarikan dan bisa kita dukung terus dalam rangka pelestariannya untuk kebudayaan.
Harapan saya untuk Syair Gulung kedepannya ini jelasnya dapat dipertahankan dan dapat masih tetap berkembang, terutama mungkin di daerah kami, daerah Kabupaten Ketapang dan sekitarnya, dan pada umumnya di kampung-kampung Melayu di Nusantara ini, karena memang Syair Gulung ini ciri khas orang-orang Melayu, orang Melayu yang ada di Nusantara. Karena setahu kami di perjalanan-perjalanan kami ini, dimanapun ada orang Melayu pasti ada Syair Gulung. Syair gitu, bukan Syair Gulung, tapi ada syair. Nah, bentuk syairnya bermacam-macam lah. Karena di situ ada tadi ada unsur nasihat, ada unsur persahabatan, ada unsur silaturahmi, ada unsur keagamaan. Sehingga harapan kami dapatlah berkembang lewat syair ini dengan memberikan nasihat. Syair Gulung adalah kesenian Melayu yang masih terus bertahan di tengah gerusan zaman. Mahmud Mursalin telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk terus melestarikan seni sastra Syair Gulung Ketapang. Mari bersama kita pertahankan hidup berdampingan dalam kemajemukan. Akhlak dan kearifan dikedepankan, musyawarah mufakat diutamakan. Wahai bapak ibu kaum kerabat, mohon maaf kalau banyak tak tepat. Sekedar mengenalkan budaya setempat, masih banyak belum tercatat. Sekian dulu saya bermadah, tidak keruan serta tak indah, hanya sekedar menunaikan amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.